Gerakan 10.000 Biopori diluncurkan Wali Kota Bontang Neni Murnaini di Taman Tanjung Laut, Selasa 20 September 2016 pagi kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup ini dihadiri oleh Wali Kota Bontang Neni Murnaini, Wakil Ketua DPRD Faisal, Sekretaris Daerah Kota Bontang HM Sirajudin, Ketua PKK Kota Bontang Hafidah Basirase, serta pimpinan SKPD dan FKPD beserta jajarannya. Dalam laporannya, Retno Febrianti selaku Sekretaris BLH Kota Bontang menyampaikan, tujuan dari kegiatan ini sendiri adalah untuk mengampanyekan kepada masyarakat untuk berperan dan menjaga bumi dengan cara sederhana dan merubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah organik yang dapat dikelola di lubang biopori. Mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa untuk ikut berperan dalam menjaga dan melestarikan bumi ini dapat dilakukan dengan sederhana, yaitu membuat lubang resapan biopori. 2. Mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah organik, di mana sebelumnya sampah organik dibuang di TPS, kini dapat dikelola di dalam lubang biopori sehingga menjadi kompos. 3. Mengajak masyarakat berpartisipasi dalam membuat dan memelihara lubang biopori sehingga manfaatnya dapat optimal. Wali Kota Bontang juga mengajak seluruh stakeholder dan perusahaan serta masyarakat untuk berkomitmen dan melakukan penanaman, pemeliharaan pohon, serta gerakan 1.000 lubang biopori yang nantinya dapat diterapkan di setiap RT di Kota Bontang. Kita senantiasa berkomitmen, tetapi tentu itu tidak cukup begitu saja. Yang harus kita lakukan adalah seperti sekarang ini menanam, memelihara pohon, kemudian gerakan 10.000 sumur biopori, resapan lubang biopori, kalau sumur besar memang ada, ini adalah lubang resapan biopori yang menjadi komitmen kita semua, karena tanpa komitmen ini, celakalah kita. Gerakan 10.000 biopori ini diharapkan tidak akan dilakukan saat ini saja, tapi untuk tahun mendatang, program ini bisa diintens dilakukan. Demikian, Expos Kaltim melaporkan.